Assalamualaikum teman-teman channel vlog pertanian. Ketemu lagi bersama kami di channel vlog pertanian. Ini alhamdulillah saya kedatangan tamu spesial dari Temanggung. Beliau adalah Mas Budi yang mau berkunjung ke tempat saya di Banjarnegara, Kecamatan Kalibening, tepatnya di Desa Kalibombong, untuk bersilaturahmi dengan saya selaku pemilik channel vlog pertanian. Ini alhamdulillah orangnya sudah sampai di sini. Gimana Mas Budi tentang ini capainya? Alhamdulillah. Pertama, sahabat tani ataupun sahabat petani vlog semuanya, saya berkunjung langsung ke lahan cabai rawit milik Mas Purwanto. Setelah proses perjalanan yang lumayan mantap, sudah terkenal ya Banjarnegara itu jalannya bagus. Dan alhamdulillah saya juga sampai lokasi untuk lihat tanaman cabai ini memang sangat memuaskan. Untuk di ketinggian MTPL kurang lebihnya 900 sampai 1000, tapi sahabat bisa lihat, sahabat, untuk buah cabenya itu perwasannya tetap pendek-pendek. Untuk perwasan cabai pendek-pendek, buahnya juga tidak mengecil untuk fisiknya. Dan sahabat bisa lihat ini, untuk kemerahan buah cabenya itu lapisan lilinnya tebal, halus, dan warnanya itu gelap. Nah, ini salah satu bukti pemberian nutrisi tepat dan akurat, serta fungisidanya pun mantul. Ini jelas, ini kalau dikirim ke pengepul manapun tidak menolak, tidak komen, ini pasti langsung masuk. Buahnya keras, otomatis bobot itu juga mantap. Untuk Mas Purwanto ya bukan senior lagi, mbahnya ini. Ini mbahnya pakarnya perawatan cabai, Mas Purwanto ini. Saya survei langsung, ini tanaman populasi kurang lebih 5000 tanaman. Nanti sudah diliput semua dan aman. Tingkat kelayuannya 0, masih 0, virus gemininya juga 0, pateknya juga 0, mantap. Maka dari itu semua, seluruh para petani di seluruh Nusantara, khususnya bagi petani pemula, nggak usah khawatir, nggak usah ragu, bisa konsultasi sama Mas Purwanto ataupun ke saya bisa. Yang penting prinsip ataupun tujuan kami sama, memajukan pertanian di Indonesia, supaya para petani itu sejahtera. Sejahtera dan mempunyai ilmu dasar. Karena apa? Untuk menanam cabai itu kita harus membutuhkan ilmu dasar. Karena nanti kalau tidak mempunyai ilmu dasar pengolahan lahan, awal tanam penyepraian, itu kita bingung. Langkah awal yang dia lakukan mau apa, bingung. Sebenarnya mau tanam cabai tapi bingung harus yang dilakukan apa, itu langkah awalnya. Nah, maka dari itu sahabat tadi semua di seluruh Nusantara, khususnya bagi pemula, komen saja ataupun minta nomor WA-nya supaya tidak salah jalan ataupun tepat dan akurat nanti perawatannya ya Mas. Ya, okay. Karena memang niat dari saya, niat tulus dari saya sama Mas Budi itu ingin berbagi ilmu dengan teman-teman di sana, di luar sana, untuk cara tepat penanganan cabai dan cara merawatnya itu bagaimana, sehingga teman-teman pemula khususnya yang masih ragu dengan perawatan cabai bisa apa, konsultasi langsung dengan saya atau dengan Mas Budi di channel kita masing-masing. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Untuk sahabat vlog pertanian, ini salah satu bukti real ya, ini real nyata. Ini perantingan kecil. Nah, buahnya satu ketiak ruas ini bisa double 3-2, rata-rata 2. Jadi tidak ada hal yang tidak mungkin jika kita bersungguh-sungguh dan kita carilah mentor yang tepat supaya menghemat budget dan tujuannya itu pasti. Nah, itu nomor satu. Kita nol gak apa-apa untuk para petani pemula, karena memang namanya pemula, nol, belum punya ilmu dasar ataupun teknik-teknik
perawatan cabai, kita bisa konsultasi karena sekarang sudah banyak channel-channel tentang pertanian ya, masalah tanaman cabai khususnya. Nah, kita sharing saja bisa, daripada kita buntu di tengah jalan, buang-buang budget, tanaman tidak maksimal. Dan ini salah satu bukti nyata di Banjarnegara ini, di kisaran ketinggian 900 sampai 1000 mdpl ini, jelas tanaman bisa tinggi hampir 2 meter juga. Tapi yang saya bahas bukan masalah tingginya, kekuatan ini buahnya full dan kekuatan fusariumnya. Di cuaca yang sangat ekstrim sekali Mas Yudi. Karena ya alhamdulillah untuk para petani saat ini juga sudah lumayan diuntungkan dengan melonjaknya harga cabai yang cukup lumayan memuaskan. Mantap. Nah, oke, sahabat tani semuanya, jadi nanti jika ingin berkonsultasi masalah perawatan ataupun pemberian nutrisi, masalah spray kocor, nanti bisa komentar ke link komentar ataupun ke kolom komentar nanti bersama Mas Purwanto selaku di blog pertanian, selaku masternya cabai di Banjarnegara. Oke, sahabat tani, mantap. Sahabat vlog pertanian, ini salah satu contoh pangkal batang tanaman ditanam di ketinggian MDPL kurang lebihnya 1000. Untuk pangkal batangnya tidak terlalu besar, akan tetapi buah bisa maksimal. Nah, ini salah satu bentuk upaya yang berhasil ini, mantap. Padahal untuk lahan ini tidak memakai pupuk dasar sama sekali. Ini kemarin diberi pupuk susulan dengan sistem ditugal. Mungkin cuma berapa gram ini, nggak ada 10 gram ini. Cuma sedikit. Kisaran 5.000. Karena di sini 40 kilo. Nah, cuma tanaman populasi 5.000 pohon cuma 40 kilo pupuk susulannya. Iya. Jadi tingkat kesuburannya bagus sekali, malah bahaya. Rentan terkena busuk batang ataupun patek jika terlalu tinggi unsur haranya ya, unsur N-nya ya. Gitu. Maka dari itu fokusnya di fungi sama kalium. Kaliumnya. Mantep, salut saya ini. Perantingan kecil aja ada buahnya gerombol-gerombol ini. Jos. Oke, teman-teman vlog pertanian. Ini cabai udah dipetik ke 10 kalinya ini, nanti kita lihat hasilnya dapat berapa kilo. Kalau perkiraan saya sih di kisaran 1 kuintal 60-an, ya, sekitar 1 kuintal setengahan lah. Ini yang ke 10, jadi tetap semangat teman-teman. Pesan-pesannya Mas Budi untuk petani cabai rawit di seluruh Indonesia. Nah, oke, sahabat tani ataupun sahabat vlog pertanian, khususnya bagi semua para petani cabai, jangan lupa terus semangat dan optimis, karena untuk ilmu teori maupun teknis di lapangan itu bisa dipelajari ya Mas. Iya, bisa. Maka dari itu kita harus selalu semangat. Dan terima kasih Mas Purwanto sudah menjamu saya dengan penuh, pokoknya nggak bisa membalas saya. Terima kasih. Semoga saja untuk kedepannya saya bisa hadir datang lagi ke sini ya Mas ya. Itu ya saya harap. Jadi tidak putus silaturahmi sampai di sini Mas. Kita saling support, saling sharing untuk memajukan para petani di seluruh Nusantara. Itu intinya. Amin, amin. Oke teman-teman, demikian kunjungan dari beliau Mas Budi ke channel vlog pertanian. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk mendukung agar kami
bisa semangat terus memberikan tutorial-tutorial tentang tanaman cabai.